Sorotan lain, saudara, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dirujuk ke gedung bedah pusat terpadu Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Sebelumnya, Risma sempat dirawat di ruang VVIP dan ICU Rumah Sakit Dr. Suwandi. Risma dirujuk ke gedung bedah pusat terpadu GBPT untuk mendapatkan perawatan intensif dari tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Menurut Kabak Humas Pemkot Surabaya Muhammad Fixer, Tri Risma hari ini dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya. Namun demikian dirinya enggan memberikan kondisi kesehatan Risma. Rencananya pihak Pemkot Surabaya akan menggelar konferensi pers terkait kondisi Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini pada hari ini. Pemkot Surabaya juga meminta masyarakat untuk ikut mendoakan agar kondisi kesehatan Risma segera membaik. Jam 7 itu di bawa ke Dr. Sutomo. 7 apa 9? Jam 7. 7 malam tadi. Jam 7 malam. Jam 7 lebih lah. Alasannya? Nanti alasannya apa dan segala macam, biar nanti teman-teman dapat informasi besok ya. Tapi kami juga mohon untuk beliau tetap didoakan untuk sehat ya. Amin. Ya, kondisi beliau itu ya.